Suami mulut huduh kepada isteri, lalu isteri pun kata suami pemimpin kafir. Adakah batal ikatan suami isteri dan hukum kata-kata isteri ini? Tidak batal, tetapi perkataan itu dosa besar. Pemimpin kafir bukan makna jadi kafir. Faham tak gih? Boleh jadi maksudnya mengatakan orang ini sangat jahat dan sebagainya. Tapi kalau dia maksudkan akidah sebagai orang kafir, maka hukumnya tengok perkataan itu, jika tidak benar berlaku pada isteri suami, kembalilah kepada tuduhan kepada yang menuduh. Nah. Pasal apa? Sebab tu jangan jahat sangat dengan isteri. Dengan ropang kita jangan jahat sangat. Pasal apa? Pasal dia ini, kalau dia marah, dia tidak ada batas. Nah, ropang dia tak ada batas. Nah, dan dia ngamuk, dia tak peduli dah. Betul tak? Dia malu tak ke jiran-jiran kalau dia nak ngamuk? Tak. Kalau suami malu ke jiran, dia tak. Wah, 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 depan pagar rumah. Tak? Malu kot kerja. Malu apa aku? Jangan main. Nampak? Jangan main kau pak. Nampak bodoh. Nah. Soalan seterusnya. Nampak keras hangat, jangan lebih hangat. Betul tak? Padang-padang patut. Bukan mana kita takut tu, tidak. Nah. Kerana siang ke dia. Sebab ya, kita terok lagi. Dia langgar akidah dan akidah. Nah. Awak tak takut ke maksud nak? Takut biar. Tak takut. Dia akan jawab gitu. Dan dalam kitab-kitab akidah, orang yang berkata tidak takut pada azab neraka Allah jadi kafir. Kita punya pasal duk erek. Nah, dia nampak nampak macam naik syekh ngak. Tinggal. Neh, tinggal. Biar dia kejar kat belakang tu, tinggal. Pasal apa? Dia langgar mu. Neh, bab dosa bab apa? Neh. Ya, maksud neraka pun. Ya. Yang main apa? Nampak dia kembang ratung gendek. Oh, dah dia ngamuk rimah tu. Nah. Soalan seterusnya sikit lagi.